ini berdua di atas panggung namanya cuek. Salah. Jangan kasih tahu tuh Akbar kedengeran. Bukan. Sekarang Timbe, Kang Deddy dan Akbar. Biar bisa nyanyi gimana? Berdua di atas panggung. Aku terserah kamu aja deh. Ini najis. Bar, laki ini. Ayo Akbar. Lucu Pak. Lucu, disebut lucu. Kok lucu? Kan berdua lucu. Nyanyi berdua aja di atas panggung, enggak ada band, enggak ada apa, enggak ada penonton. Apa? Nyanyi berdua doang. Berdua doang, enggak ada siapa-siapa. Ngapain coba nyanyi berdua? Nyanyi berdua. Lucu. Namanya orang konverti, konverti. Orang yang diar juga ada nyanyi berdua. Enggak, itu benar-benar berdua nih, enggak ada siapa-siapa. Diar juga ada musiknya enggak? Iya, itu berdua aja enggak ada siapa-siapa. Iya. Terserah lu jawab-jawab dulu. Lucu ya? Baik. Kita kunci lucu, Cak. Pak. Nyanyi berdua di atas panggung namanya lucu. Lucu. Buka dulu. Kita buka. Nyanyi berdua di atas panggung namanya iya. Panggungnya ukuran apa dulu? Panggung ini ukuran apa nih panggung? Pasti ya namanya gede. Panggung masa dua orang aja enggak muat ya. Itu panggung apa? Lima juga sawah. Muat Pak, lima. Lah iya makanya. Pemain kan udah ada di situ juga. Lah iya cukup kan? Oh iya. Baiklah saudara-saudara, dalam rangka ulang tahun perayaan kemerdekaan ini akan kita sampaikan seorang dua orang penyanyi. Ini dia, muat. Memang ada namanya. Hadirin sekalian kami panggilkan duo muat. Ini panitia, ini siapa panitia? Duo muat bagaimana? Iya, hadirin sekalian dalam rangka pentas kali ini kita tampilkan bintang tamu dari Jakarta. Dan inilah muat. Bukan itu. Sempit Pak. Enggak muat nih. Kalau ngigel, kalau enggak cerah. Enggak muat gua di sini. Muat di sini. Ini bagian gua. Enak aja lo. Muat sono. Maaf, ini panggungnya gede loh. Nah, tapi ini ada alat sound system. Ada gitar, palura, ada pan. Ditambah lagi 100 paduan suara. Ini panggungnya 2x1 ya panggungnya ya. Pak. Lu gak pernah, ya ini lu gak pernah manggung DRT gue sih 17-an. Kayak apa? Meja pimpong buat manggung. Oke, meja pimpong. Iya beneran. Meja pimpong. Kalau gak meja-meja disusun terus dijadiin panggung pak. Papan catur tapi dua orang muat. Enggak, desek-desekan saya. Ya sempit tapi kan pak. Tapi muat. Tapi muat. Jadi kalau cuma nyanyi berdua di atas panggung sudah pasti muat lah. Iya, udah tahu. Ya. Silakan, selanjutnya Akbar dan Deri boleh. Timbe, 5 Pak menurun, Pak. 5 menurun. Olahraga di Indonesia yang terkenal di Amerika. Namanya? Silat kan? Duh. Enggak tahu. Arahnya. Silat. Gulat. Ciat. Ah, tahu. Emang tahu? Bulat itu bukan gula. Ciat. Iya di ya, benar-benar itu. Ciat. Ciat. Yang mereka ciat. 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 Iya. Ciat. Gerak. Siap. Ciat. Kita kunci ciat. Kunci-kunci deh sekarang. Olahraga di Indonesia yang terkenal di Amerika namanya ciat. Apakah itu jawabannya? Salah. Aduh. Siap belajar. Ya, gitu aja. Kaku amat bedui enggak enak dilihatnya biasanya enggak gitu ah. Iya bukan apa. Biasanya gimana? Gini, Mbak. Kamu apa gitu? Main bisik. Iya, pernah lihat. Pernah lihat noh, bukan gua. Acara lain kali. Aku gitu. Nah, gitu. Ayo. Enggak, bedu enggak kayak gitu kok. Bedu enggak gitu biasanya gini. Alhamdulillah. Sini deh, sini. Wah, gitu biasanya lebih gitu. Iya, biasanya gitu. Enggak. Kamu percaya sama aku apa sama mereka? Sama mereka. Sama aku sama mereka. Iya. Fakta berikutnya yang terungkap. Iya. Ayo apa yuk? Makin pucat mukanya, Dok. Bedaknya keputihan kali ya. Bedu dan Danggi silakan menjawab. Namanya cepat. Cepat. Cepat banget terkenalnya Pak. Tahu di Amerika aja. Cepat. Cepat. Apakah itu jawabannya? Salah. Bedu kita jadi kurang buka. Pinter nih ya Bedu ya. Tunggu. Olahraga di Indonesia yang terkenal di Amerika hebat, namanya sport. Ini pakai bahasa apa nih sebenarnya nih? Ayo berdua, coba berdua. Tadi Bapak gini. Ciat.
siap. Anda ngapain? Support. Bapak tadi gini. Lah emang saya gak boleh gini nih. Iya. Asal Indonesia tadi Bapak begini. Loh. Bapak begini tadi. Hah? Lah emang saya gak boleh. Ini termasuk olahraga bukan? Seni olahraga itu Pak. Iya masuk olahraga diperlombakan di Olimpiade. Iya terus pertanyaannya Bapak tadi apa? Apa tuh? Olahraga di Indonesia yang terkenal di Amerika. Olahraga di Indonesia nih. Yeah. Di Amerika disebut apa? Sport. Saya juga pernah belajar bela diri silat, Pak. Saya juga anak silat, Pak. Loh, kok silat lagi sih? Anda tuh ngapain? Bapak tadi gini. Mau saya gini? Mau saya gini terserah saya. Yang penting soalnya sudah saya baca. Oke. Kita tanya sama dia. Olahraga Indonesia apa yang terkenal di Amerika? Sport jenis apa? Sport apa? Loh. Yang terkenal di Amerika, sport apa? Saya tanya. Olahraga di Indonesia yang terkenal di Amerika. Ya gini, olahraga di Indonesia kan? Ya. Olahraga di Indonesia disebut apa ini? Olahraga. Di Amerika disebut? Sport. Gak ada. Di Amerika gak ada disebut olahraga, sport. Gak ngerti mereka. Ya udah biarin aja sayang mereka pada diskusi. Istri saya. Kagak ada nemenin. Lu sama gua aja. Udah ada ngurus. Perempuan sendirian kesurupan tuh gimana? Gua jagain. Gua jadi gak aman kerjanya nih. Suruh bawa bini. Anda ini kayak sok pinter bahasa Inggris aja. Iya dong. Oke, nanti saya akan kasih soal yang berbahasa Inggris. Silakan kembali. Oke. Okay. Oh. Nanti dikasih yang berbahasa Inggris, protes lagi. Ya. Satu. Kenapa kamu suka angka satu? Karena kamu satu-satunya. Kenapa? Karena kamu kayak angka. Pegang-pegang doang, gak beli. Satu gak mah? Iya kenapa? Kenapa angka satu? Karena jawabannya istrinya gini. Ditanya gimana? Kenapa suka angka satu? Karena kamu kayak angka nol. Tuh satu. Nomor satu. Satu. Oke satu Pak. Satu mendatar. Satu ya, mendatar. Gampang. Ada 6 kotak huruf ketiga nih, T. Umum nih. Orang dagang bisa rugi bisa untung. Orang dagang. Oh iya, bisa rugi, bisa hutang. Ini jawaban istri saya Pak Pinter juga itu. Oh, selama ini Anda cuma ngajarin hutang. Udah Pak, jangan korek-korek semua. Malu Pak. Bisa siapa yang korek terungkap bisa dengan sendirinya? Kayaknya rumah tangga saya jadi konsumsi publik. Hutang. Oh, orang dagang bisa rugi, bisa hutang. Apakah hutang itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Ya ada apa? Maksud Bapak apa ketipu? Maksud Anda apa? Terutama ke rumah saya? Iya. Kenapa mau masuk kamar mandi? Saya di kamar mandi. Saya udah di kamar mandi. Ini rumah. Rumah. Begitu tok-tok masuk akses, kamar mandi baru ruang makan.